Perceraian pedangdut Dewi Persik dengan Angga Wijaya di ujung tanduk. Kini nama Inul Daratista dan Soimah ikut terseret. Ternyata, terseretnya nama Soimah dan Inul Daratista ini imbas perkataan mertua Dewi Persik. Rupanya, Dewi Persik sering dibanding-bandingkan dengan Soimah dan Inul Daratista oleh ibu Angga Wijaya. Sepertinya, kesabaran Dewi Persik tampaknya sudah habis. Ogah terus disalahkan atas gugatan cerai yang dilayangkan oleh Angga Wijaya. Mantan istri Saipul Jamil itu akhirnya menjabarkan masalah rumah tangganya dengan gamblang. Salah satu pemicu masalah rumah tangganya dengan Angga Wijaya adalah faktor ucapan mertua. Diakui Dewi Persik, dirinya kerap dibandingkan oleh ibu Angga Wijaya. Sebagai seorang wanita, Dewi Persik begitu terpukul saat sang mertua membandingkan dirinya dengan wanita lain. Diketahui, ibu Angga Wijaya selalu membandingkan Dewi Persik dengan Inul Daratista, Soimah, hingga Diva Ruth Sahanaya. Mertua ini membahas mengenai, "Kenapa kok kamu tidak seperti Inul, tidak seperti Soimah?" ucap Dewi Persik. Ternyata, masalah yang disoalkan mertua Dewi Persik adalah Angga Wijaya yang masih ikut bekerja. Diketahui, Angga Wijaya merupakan manajer pribadi Dewi Persik yang kemudian dinikahi. Yang diinginkan oleh mertuanya selama ini, Angga Wijaya tidak perlu lagi bekerja dan hanya diam di rumah. Dewi Persik rupanya memendam kekesalan tersebut sudah teramat lama. Dewi Persik saat menyayangkan keterlibatan sang mertua di kehidupan rumah tangganya dengan Angga Wijaya.